Pernah sih dulu pernah gemuk banget sih, pernah sampai 100. Waktu itu udah gak karuan banget lah bentuknya. Untung tinggi, kalau gak tinggi udah habis. Lewat sudah pulang kampung deh aku. kalau aku sih gak targetin sih harus makan yang sehat-sehat, yang clean gitu kan. Kalau aku sih makan apa aja, cuman aku suka hitung kalori gitu. Jadi ditaker aja makannya, gak terlalu banyak. Tapi bisa makan apa aja. Ada satu minggu atau ada dua minggu, pasti ada seharinya aku cheat. Lo biasanya makan apa kalau cheat? Oh, buffet langsung, cari yang buffet, all you can eat. Gak seharusnya sih, tapi kalau bisa, misalnya kalau pacaran sama aku, pasti aku motivate dia juga untuk olahraga. Jadi lebih percaya diri, dan bisa menjadi motivasi juga untuk orang-orang lainnya. Dan pernah ada satu kali itu aku seneng banget sih, ada klien tanya ke PT kan. Dia tanya pengen badan kayak gimana, bilangnya pengen kayak Miller gitu, udah kayak bangga banget gitu. Bisa memotivate orang untuk membentuk badan yang bagus dan cara gaya hidup sehat. Kalau aku sih lebih ke kalori counting sih, jadi nggak perlu stres-stres, nggak perlu makan tanpa garam, tanpa gula. Intinya makan apa aja, cuma nggak perlu terlalu banyak aja, ditaker aja. Jadi kontrol makannya.